sampai mana ngobrolnya? Belum jauh sih ngobrolnya, masih deket-deket aja. Gimana kabarnya? Baik. Oh, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ibu-ibu sebentar ya, saya ada tugas di situ. Permisi Pak Dirga. Bu Rianti. Bapak nggak jadi ke kantor suami saya? Bukannya katanya mau ngurus izin apa gitu? Oh, kebetulan saya bawa mobil sendiri, Bu. Dan saya juga harus beres-beres berkas ini. Jadi Pak Yuda suruh duluan sama saya. Gini, Pak Dirga, saya boleh minta kartu namanya Pak Dirga? Oh, boleh-boleh. Sebentar ya. Makasih. Kapan-kapan saya boleh ngobrol tentang perusahaan sama Pak Dirga? Boleh dong, Bu. Dengan senang hati saya akan bantu Bu Rianti. Terima kasih ya, Pak. Iya, Bu. Karena saya sudah beres, saya pamit dulu ya. Mari, Bu. Ya. Iya. Oh iya, Pak. Aku nggak pernah dengar nama Pak Dirga sebelumnya. Tapi sekarang Mas Yuda sepertinya udah percaya sama dia. Sebenarnya siapa sih Pak Dirga?